Halo teman-teman. Wah, ini keren banget ya. Jadi hari ini ya, ini saya merekam video ini hari Rabu tanggal 5 September 2018. Saya mengunjungi Museum Bala Putra Dewa di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan di halaman belakangnya itu ada yang namanya Rumah Limas ya. Kalau Anda tahu, Rumah Limas ini adalah rumah tradisional Palembang ya. Jadi karena katanya ya atapnya berbentuk limas sehingga disebut sebagai rumah limas. Nah, saya akan masuk ke dalam rumah limas ini ya. Dan rumah limas ini itu kalau Anda tahu yang gambar rumah yang ada di uang Rp10.000. Nah, itulah dia rumah limas. Oke. Oke, saya akan masuk ke dalamnya ya. Yuk kita sama-sama lihat di dalamnya. Oke, kita masuk ke dalam ya. Nah, ini dia di dalam ya. Oke. Oke, inilah di dalam rumah Dimas ya. Wah, keren banget nih. Tradisional Palembang ya, dari kayu-kayu ya, kayu ulin ya Pak ya, kayu ulin ya, kayu besi ya, seperti di bawah ini ya, kayu ulin. Nah, ini dia dalamnya ya. Kamar-kamarnya ya, kita lihat kamar-kamar ya. Kemari ini meja-meja ya. Nah, ini ada semacam kayak singgasana ya. Ini juga kamar. Keren banget ya, ini budaya asli Palembang, Sumatera Selatan ya. Pak, saya boleh lihat lagi? Ya. Oke, kita lihat ke belakang ya. Kita akan silakan. Nah, ini kamar-kamar. Nah, ini lorongnya. Kita ke bagian belakang rumah ya. Jadi rumahnya emang panjang dan luas. Ya. Ini dia. Ini bagian lain dari rumahnya. Ya. Dulunya rumah ini dulunya ditempati oleh pangeran ya, Pak ya. Salah seorang pangeran ya, bangsawan, keturunan bangsawan. Lalu rumah ini didirikan tahun berapa, Pak? 1830 rumah limas ini didirikan tahun 1830. Lalu mulai tahun 2005 diambil alih pemerintah, Pak ya. Ya, seperti itu. Ya, inilah rumah limas budaya asli Palembang. Ya, keren banget. 1985. Oh, diambil alihnya pemerintah 1985. Oh, 2005 itu di mata uang 10.000-nya itu di tahun 2005. Diambil alih pemerintahnya 1985 gitu. Oke. Ya. Oke. Ya, keren banget.
udah pak. Ya. Oke, kita balik lagi ke bagian depannya. Nah, ini ada miniatur rumah limas nih. Ini singgah sana ya pak ya? Oh, pelaminan Palembang. Oh, rumah ini seolah-olah sedang ada hajatan di rumah ini. Jadi ini pelaminannya untuk pengantin. Oh, ini kamar pengantinnya. Oh iya, yang pengantin adat Palembang. Ya ini dia. Kamar pengantin adat Palembang. Oh, ada pengaruh dari budaya Cinanya. Oh, di bagian? Oh, atas. Oh, dekorasi kamar atas ini ya. Oh iya, pengaruh dari budaya Cina ya. Pengaruh dari kelenteng ya. Oke. Oh iya. Oke. Jarang-jarang bisa kesini, sekalinya kesini langsung masuk ke rumah limas ya, nggak nyangka. Oh iya. Iya. Oke.